Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John Undur Diri. Kali ini saya akan membuat vlog cara men-setting akuarium pengeraman indukan lobster yang bertelur, juga cara memindahkan indukan lobsternya. Jadi ada satu ekor induk lobster di kolam pemijahan yang setelah saya cek ternyata sudah bertelur dan telurnya banyak sekali. Ini saya tadi sudah mengambilnya, saya ambil dari kolam ini dan saya ambil dari kolam yang ini. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini kalau ini bisa dilihat, ini bisa dilihat telurnya nih. Jadi megangnya harus gini supaya dia tidak ini. Telurnya banyak sekali. Nah, ini akan dipindahkan ke kolam pengeraman. Ini kira-kira baru bertelur sekitar 3 sampai 5 hari dan sudah seharusnya dipindah. Jadi di akuarium pengeraman ini yang pertama dipersiapkan tentu saja akuariumnya pemirsa, dengan air yang harus bersih. Kemudian ini kotak pengeraman. Jadi indukan dari kolam pemijahan dimasukkan ke sini untuk kita masukkan. Kotak ini sudah dibolong-bolongin. Tujuannya dibolongin adalah supaya setelah telur yang di perut lobster, indukan lobster itu menetas, maka anaknya akan keluar ke sini terus jatuh ke bawah di akuarium. Jadi kemungkinan dia dimakan oleh induknya sangat kecil. Ini pentingnya seperti ini. Terus hal lain yang harus dipersiapkan adalah ini pipa-pipa paralon untuk persembunyian anakan lobster. Nanti kita masukkan di sini. Yang lain ini juga batu bata ini untuk meletakkan kotak pengeraman seperti ini. Ini kotaknya. Setelah dikasih alas bata, taruhkan kotak. Nah, lalu kita isi air. Obat apa? Ayam aku yuk. Nah, ini sudah saya isi air pemirsa. Jadi airnya segini saja, tidak perlu tinggi-tinggi. Ya, antara 5 sampai 10 cm lah. Yang penting bagian bawah dari kotak ini terendam. Jadi kalau terendam, indukan masih mendapat air, masih mendapatkan air, masih terkena air. Oke. Nah, sekarang kita masukkan indukannya, Mas Bro. Ini indukannya nih. Nih, jadi ciri-ciri ini indukannya nih. Jadi ciri-ciri lobster bertelur itu dia selalu melindungi dengan melipat ekornya. Nah, kita masukkan ke dalam ini. Nah, plus satu buah pralon untuk dia juga bersembunyi, walaupun sebenarnya di atas kita pasang tutup, tapi dia juga kadang sekali-sekali juga perlu bersembunyi. Nah, perlu juga kita memasukkan hidrilla, rumput air. Saja, kemudian hidrilla juga di dalam akuariumnya. Oke, setelah masuk kotak kita tutup, lalu ini pipa-pipa, apabila nanti menetas anak-anak itu akan turun, akan bersembunyi di balik bolongan-bolongan batu bata, juga di dalam pipa.
Nah, jadi seperti ini bentuknya, Mas Bro. Ini ada pipa-pipa tersusun di dalam, ada hidrilla, juga eceng gondok. Ini juga untuk penting untuk persembunyian anak-anak lobster. Hidrilla juga penting untuk persembunyian anak lobster. Selain dia juga sumber oksigen, juga menjadi tempat berlindung, tempat bermain anak-anak lobster. Dan dia juga penyedia protein. Jadi mungkin ada anak-anak lobster yang suka memakan daun hidrilla, itu mengandung protein dan karbohidrat. Nah, ini settingannya. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa diberi aerator. Nah, aerator ini penting untuk perputaran oksigen. Nah, Mas Bro, indukan lobster yang bertelur ini yang sekarang mengeram itu membutuhkan waktu antara 1 bulan sampai 1,5 bulan atau sekitar 45 hari untuk mengeram. Setelah itu telur-telur di bawah perutnya akan menetas dengan sendirinya. Ketika menetas, dia akan lepas dari bawah ke perut indukan, lalu keluar melalui lubang-lubang kecil di kotak-kotak ini. Jadi selamat dia turun ke akuarium sehingga bebas dari kemungkinan dia dimakan oleh induknya sendiri. Perlu diketahui bahwa lobster ini kanibal. Jadi ini settingan ala saya sendiri. Dulu saya pernah mencoba indukan bertelur. Saya taruh sendirian dalam sebuah kolam. Tapi saya tunggu sekitar 1 bulan, saya periksa sama sekali tidak ada anaknya. Belakangan baru saya ketahui setelah itu bahwa ternyata lobster itu kanibal. Dulu saya tidak tahu sama sekali bahwa lobster itu kanibal, namanya juga orang belajar. Nah, belakangan saya tahu bahwa lobster itu kanibal, maka saya bikin setting seperti ini. Dari belajar-belajar juga, akhirnya saya bikin setting seperti ini. Indukan di dalam kotak, kotak yang dilubang-lubangin, sehingga ketika dia menetas akan keluar melalui kotak dan selamat turun ke akuarium. Nah, di akuarium inilah untuk sementara dipelihara sebelum dipindahkan ke kolam pembesaran. Nah, demikian vlog saya hari ini tentang pemindahan indukan lobster dan setting kolam dan setting akuarium pengeraman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya di kolom komentar tentang kegiatan saya. Terus terang, saya juga baru belajar ini pembenihan lobster dan juga budidaya lobster, jadi saya bukan ahlinya, tapi bisa menanyakan apa yang pernah saya alami gitu. Misalnya di kemarin itu di kolom komentar ada yang bertanya, "Bang, apa makan untuk bayi-bayi lobster?" Saya bilang itu cacing sutra. "Bagaimana kalau tidak ada cacing sutra?" Misalnya, ya diganti pakai keong tapi dicincang halus-halus, atau pakai bekicot yang dicincang halus-halus. Bisa juga pakai lokan atau kepah atau kerang kalau di sini, dicincang halus-halus. Sebaiknya juga direbus biar lembut. Nah, hal-hal seperti itu berdasarkan pengalaman saya. Nah, demikian Mas Bro. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Saya Mr. John undur diri. Wassalamualaikum.